Halo semuanya. Jadi hari ini gue pengen maskeran pakai putih telur. Tuh. Kelihatan gak sih? Dikit aja sih, gak usah banyak-banyak. Tuh. Jadi hari ini gue pengen maskeran pakai putih telur seperti yang gue bilang di video sebelumnya. Jadi sebelum itu jangan lupa subscribe dulu channel ini dan jangan lupa like kalau kalian suka sama video masker-masker. Oke? Okay? Let's go. Oh iya, seperti biasa, kalau sebelum maskeran itu cuci muka dulu. Jadi ini gue habis mandi, jadi nggak perlu cuci muka lagi. Seperti biasa, nanti akan gue bacakan manfaatnya. Nih. Dingin. Sebenarnya katanya lebih bagusnya pakai yang telur kampung, kalau ini telur yang biasa. Sudah. Ya, kita tunggu sampai kering. Sebelum itu aku akan bacain manfaatnya gimana. Oh ya, putih telur itu nggak bau dia. Yang bikin bau itu cuman yang kuningnya doang. Jadi gue bakal bacain manfaatnya. Manfaat dari masker putih telur. 1. Mencerahkan, memutihkan, dan menyegarkan kulit wajah. 2. Yang kedua, menghaluskan kulit wajah. Yang ketiga, menghilangkan masalah kulit berjerawat. Tuh ya, berjerawat. Menghilangkan komedo. Tuh ya, banyak-banyak buat komedo. Gue juga sebenernya banyak komedo sih. Baca. Yang keempat, mengatasi masalah kulit berminyak. Yang banyak buat berminyak. Yang keberapa ini, gak tahu. Melembabkan dan mengencangkan kulit. Terus menyamarkan bekas jerawat dan luka di kulit. Berarti cocok banget nih buat kalian yang emang jerawatan. Tapi ini juga bisa bikin glowingin, glowing. Jadi mukanya akan mengkilat. Nah, kita tunggu dulu sampai selesai. Bye bye. Sampai kering maksudnya. 15 minutes later. Soalnya jadi ini udah kering tuh. Ya kan? Jadi gue mau cuci muka dulu. Lu gak bisa ngomong. Gue jajangka dulu ya, noy. Dan nih, jadi gue udah selesai cuci muka. Kelihatan glowing banget gak sih? Iya sih, agak mengkilat tuh. Kan. Nah, jadi gue udah selesai maskerannya. Kalian pengen gue maskeran apa lagi? Komen aja di bawah. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe.